semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku berada di Astro Park, yaitu Geopark Sai Kung Hong Kong. Dan sapinya itu kupingnya banyak di ini, ditindik, dikasih nomor. Ini belum seberapa karena yang lain bagian itu banyak yang jalan-jalan di tepian jalan raya sana. Ini makanannya rumput kering. Nah, ini adalah rumput kering buat makanan sapi. Jadi ada khusus seseorang yang memang bekerja memberi makan sapi-sapi ini dengan rumput kering. Seperti itu ya. Oke, silahkan menikmati sapi-sapinya. Untuk menuju ke Astro Park atau Chongheng Water Sport Center, kita start dari Sai Kung Pier. Dari sini kita naik minibus nomor 9 atau bus nomor 96R ke Pak Dam Chung atau naik taksi. Dan kebetulan ini aku naik taksi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang naik taksi bisa patungan dengan yang lain. Kalau naik bus atau minibus dari Pak Dam Chung, kalian naik minibus lagi ke Tungpa atau Geopark. Naik taksi ataupun minibus, kita turun di Tungpa atau Geopark sini ya. Kemudian kita jalan balik arah kurang lebih 3 km. Kalau naik taksi sebenarnya bisa ya teman-teman, kita langsung menuju ke lapangan sapi atau Chongheng Water Sport Center atau juga Astro Park tadi. Tapi ini aku mau jalan karena menikmati sapi-sapi yang di pinggir jalan. Guys, sepanjang jalan sapi. Sapinya guys. Link di tempat Mbak Ara mbak foto sapi nih. Hai sapi. Kita healing ke tempat sapi sih. Ngejar orang guys. Yo dipakan mbak tiba eh. Nah ini sapinya dikasih makan. Nah ini sapi-sapinya dikasih makan rumput kering ya guys. Oke ya. Dan penontonnya banyak. Mereka nonton sapi. Oke, lanjut jalan. Mang kan ini sapinya loh. Ardi kiter kayak mang. Aslinya Ardi kiter deh, gigi anu bingung Ardi. Setelah berjalan kurang lebih 3 kilo, kita akan menemukan pavilion di kiri jalan. Nah, ini dia. Kemudian kita ke kiri. Dan di belakang pavilion itu ada toilet umum. Jadi mudah banget ya. Nah, ikuti saja jalan lurus ke kiri ini sampai nanti menemukan pertigaan. Arep golek sapi, Besti. Di depan sini ada pertigaan ini, teman-teman. Nah, kita ikut yang jalurnya agak besar ini, yang jalannya agak besar. Jadi kita nikung ke kanan ini, belok ke kanan, kemudian belok ke kanan lagi.
dua kali ya, kanan kanan lagi. Nah, di sini ada Astro Park Joyheng Water Sport Center. Ikuti arah panahnya. Nah, ini halaman yang lapangan yang biasa buat sapi-sapi mangkal ya, guys. So, itu teletongnya wakeh. Oh, banyak teletong sapi. Nah, di sana ada itu rumah itu namanya viewing point-nya ya di situ. Enak banget geron lah, ngobrol. Oh, jenget geron lah, Mbak. Itu apa deh muter-muter? Helikopter jungkir balik. Nah, sapi-sapinya sekarang lagi ada jauh di sana, guys. Tuh, melumpuk. Nah, viewing point-nya ditutup, guys, pagernya. Jadi untuk saat ini dilarang masuk. So, kita nggak bisa masuk, guys. Ini di viewing point, guys. Apa Mbak Ki jenenge? Joyheng. Saikung. Tuh pavilionnya, kita mau coba masuk ya. Kita datangin pasukan kebo sapi. Assalamualaikum. Kita jengukin sapi-sapi, guys. Nah, sapi ini akeh. Wahai sahabat Sulaiman. Guys, sapinya pada berjemur, panas, dan ijo-ijo ini adalah makanannya. Ini makanannya rumput kering, besti. Rumput kering. Telak-telak lagi. Kayak stoli. Nah, ini kebun sapi Astropark. Jadi di sini itu banyak sapi-sapi liar yang dilindungi. Kasihan ini sapinya kepanasan. Sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Buat teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar, berkah barokah buat semuanya. See you next time, bye-bye.